Science Underground, sesi kelima. Mohon maaf, ini baru muncul belakangan karena keretanya Prof. Freddy agak terlambat. Malam ini Science Underground edisi kelima dan saya senang ini masih juga penuh seperti yang empat sesi sebelumnya. Malam ini, sebenarnya hari ini tuh banyak kejadian gede, tapi kita nggak usah bahas itu karena kita mau bahas hal-hal yang lebih gede-gede lagi. Fisika itu ilmu tentang dunia, ilmu tentang benda-benda. Astronomi, kosmologi itu ilmu tentang alam semesta. Dan dua orang yang namanya besar di dua bidang itu, Albert Einstein, Stephen Hawking, kebetulan tanggalnya pas. Sebenarnya nggak pas banget sih. Jadi kemarin, 14 Maret, itu adalah hari ulang tahunnya Albert Einstein. Juga hari peringatan setahun meninggalnya Stephen Hawking. Jadi kita anggap aja kita lagi ngerayain ulang tahunnya Einstein dan Howard Hawking. Tapi yang mau dibahas mungkin bukan cuma mereka, tapi kita bahas fisika secara umum. Kalau misalkan 4 sesi sebelumnya fisika mungkin belum banyak dibahas ya. Ya sekarang gilirannya fisika. Dan orang yang akan menjelaskannya kepada kita adalah Profesor Freddy Permanazen dari ITB, Profesor Guru Besar Fisika Teori. Untuk Prof. Freddy, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya bicara ini, waktu itu saya diminta tentang Einstein dan Hawking. Tapi saya pikir tidak lengkap kalau tidak bicara tentang kuantum, Bohr dan kawan-kawan. Karena Hawking itu, walaupun dia tidak suka dengan kuantum, tapi dia pencetus utama teori kuantum sebenarnya. Tentang efek fotolistik. Jadi saya bicara tentang teori Newton, kenapa Newton? Ini latar belakangnya. Kemudian teori Einstein dan gravitasi, Hawking dan singularitas, tentunya teori kuantum. Kalau Anda lihat, Einstein gravitasi cuma satu orang. Hawking itu sebenarnya banyak. Tapi Bohr, kuantum Bohr dan kawan-kawan, kenapa memang banyak orangnya yang mengembangkan teori kuantum. Kalau Einstein itu cuma sendiri. Jadi Einstein itu kalau dalam skalanya Profesor Lev Landau dari Rusia, pemenang Nobel, Einstein itu skala lognya setengah. Kalau Bohr itu mungkin satu atau dua. Jadi dia itu tinggi sekali. Kalau Tuhan, Tuhan nol, itu tak berhingga kan. Kemudian, terakhir saya akan membahas tentang teori kuantum dan Einstein. Bagaimana gabungan atau unifikasi Einstein dan kuantum yang sekarang menjadi mimpinya Einstein atau Einstein Dream dan menjadi cita-cita para fisikawan. Terakhir saya akan bicara tentang aplikasi langsung, bukan spin-off ya, aplikasi langsung bagaimana kuantum dan teori Einstein mempengaruhi perkembangan sains teknologi di abad 21 malah menurut saya milenium ketiga ini, kalau masih ada ya, belum kiamat ya. Kita lihat. Silakan terus. Saya bicara Newton dulu. Sebenarnya saya gambar kotak seperti ini. Ini mohon maaf ada sedikit persamaan lah, tapi jangan dianggap serius lah. Anda buang mermata juga boleh. Kotak ini sebenarnya boleh kotak, boleh bola. Itu alam semesta kita. Jadi di dalamnya adalah gaya aksi-reaksi. Kemudian di sini Anda sudah tahu lah, 1, 2, dan 3. Di sini, nah, alam semesta Newton bisa kotak, bisa bola, bisa apapun. Jadi pada saat itu, oleh para filsuf mengatakan alam semesta terjadi dengan sendiri atau tidak. Apa namanya? Bebas saja. Karena Newton tidak bisa menjelaskan alam semesta dari mana, ruang itu dari mana, nggak bisa. Jadi pada saat itu orang berdebat, para filsuf dan para tokoh agama berdebat. Yang filsuf mengatakan alam semesta terjadi dengan sendirinya para dari agama tentunya nggak suka kan? Itu berdebat, karena memang tidak ada dasar di fisika menjelaskan itu. Berikutnya. Nah, cuma di Newton tuh masalahnya di sini. Teori Newton tidak bisa menjelaskan tentang sebab akibat. Karena aksi-reaksi tadi terjadi katanya serentak. Siapa yang sebab, siapa akibat, tidak jelas. Siapa aksi, siapa yang reaksi, tidak jelas. Sebagai contoh, misalnya kalau matahari kita meledak di Newton ya. Maka waktu yang dibutuhkan informasi dari matahari meledak sampai ke bumi itu 8 menit. Cahaya ya. Kan informasi paling cepat dengan cahaya kan. Jadi, apakah matahari meledak maka bumi tercerai berai, ataukah bumi tercerai berai maka matahari meledak? Mana sebab akibat nggak jelas di teori Newton. Jadi Newton itu apa kekurangan tentang sebab akibat?
Tapi Anda nyatakan, Pak, tapi kan kita kan dengan Newton bisa sebab penyebab ini baru ke sana. Iya, karena itu kecepatan rendah. Tapi kalau sudah menyangkut informasi kecepatan cahaya, sudah nggak tahu lagi sebab akibat jam teori Newton. Anda bisa lihat di sini. Karena ruangnya bersifat relatif, waktunya bersifat mutlak. Maksudnya mutlak di sini, bahwa waktu, misalnya jam berapa sekarang? Jam setengah delapan katakan. Maka di sini setengah delapan malam, di sana juga setengah delapan malam di bintang Alpha Centauri yang 4 tahun cahaya dari kita. Karena waktunya tidak relatif, dia mutlak. Sama waktu untuk semua alam semesta. Berikutnya. Itu Newton. Ini alam semesta Newton. Jadi, itu tarik, efek tarik menarik gravitasi dapat diabaikan atau total daya berkecilan kehabitan sama pada segala arah. Itu ada namanya paradox Olber. Newton itu mengatakan alam semesta itu statik. Jangan kita tahu kan bintang kan mengeluarkan cahaya terus kan. Kalau dia statik, lama-lama alam semesta kita ini terang, nggak ada gelap kan. Kan terang mestinya. Lampunya terus menerus dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau ini kan lampu terus menerus kan terang. Mestinya alam semesta kita ini tidak gelap, terang. Tapi kenyataannya kan gelap. Itu namanya paradox Olber. Newton nggak bisa jelaskan kenapa seperti itu. Jadi ini masalah Newton. Jadi saya akan ceritakan state of the art-nya saja. Berikutnya. Nah, kita pergi ke Einstein. Ini pemikiran Einstein. Tentang teori relativitas khusus. Dia ada dua. Relativitas khusus dan relativitas umum. Kita yang khusus ini dan umum. Itu 1905 untuk relativitas khusus. Kalau relativitas umum, 1915. Jadi dia sendiri mengembangkan itu. Jadi Einstein mengembangkan itu sambil kerja di kantor paten katanya. Di Bern itu. Dia sambil iseng-iseng. Katanya iseng-iseng, tapi menurut saya tidak iseng-iseng. Hasilnya serius benar kan? Membuat orang botak semua kepalanya kan? Ya, jadi dia akan serius betul. Nah, di sini dia katakan bahwa kalau misalnya orang di kereta ini dia pegang apa? Cahaya, center, kecepatan cahaya itu sama dengan C, ya. Maka kalau kereta bergerak dengan kecepatan minus C, maka kecepatan relatif dilihat orang cahaya itu oleh orang luar sama dengan 0, karena C ke sini sama C ke sana kan 0. Tapi ternyata tidak, cahaya tetap C. Jadi kalau ada kerangka acuan yang ada, kalau misalnya kita mobil sana bergerak 60 km per jam, sana 40 km per jam, maka secara relatif tambah jam kan 100 km per jam, maka kencang sekali itu. Kalau searah, kita kurangin. Kalau 60 km per jam, ini 60 km per jam, maka sama kan, kecepatan relatifnya 0. Kita bisa ngobrol dengan teman sebelah ini. Ya kadang-kadang orang naik motor sambil ngobrol kan. Anda lihat saja. Anda ketawa pasti merasakan itu kan. Nah, akibatnya Einstein berpikir, tidak mungkin seperti ini, karena kita tidak bisa mencetok cahaya. Coba, saya stop cahaya ini pasti dia mental. Kita nggak bisa mencetok cahaya. Kalau bis kota bisa? Bisa. Bis kota saya stop berhenti loh. Kalau nggak berhenti kita marah dengan supirnya. Kalau cahaya bisa. Artinya apa? Cahaya tidak akan berhenti. Dia akan tetap sama dengan C kecepatannya. Kalau bis kota punya masa diam tidak nol, bisa kita stop. Jadi Einstein mempunyai hipotesa sekarang. Dia katakan teori Newton jangan tidak tepat untuk cahaya, untuk kecepatan tinggi. Dia katakan cahaya adalah kecepatan konstan untuk setiap kerangka acuan inersial. Kecepatan kerangka acuan inersialnya artinya kecepatan tetap ya. Jadi cahaya itu sama saja. Mau bergerak ke sana, misalnya cahaya ke sini C, sana ke sini C, mestinya kan 2C, tapi tetap sama dengan C kecepatannya. C itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Besar itu. Atau 300 ribu kilometer per sekon. Itu cepat sekali. Cahaya dari matahari ke sini saja 8 menit coba waktunya. Butuhnya 8 menit. Padahal jaraknya satu astronomi, nanti ada jarak itu matahari di sini. Nah, akibatnya adalah seperti ini. Jadi, hukum fisika dan kerangka inersial berbentuk kovarian, sama. Artinya, hukum fisika di sini maupun di planet manapun harus sama. Nggak mungkin dong hukum fisika di sini berlaku jatuh ke sini. Di planet sana, jatuhnya baru ke bawah, tapi ke atas katanya. Itu kan aneh. Jadi, hukum fisika harus sama di semua kerangka acuan inersial. Artinya, seluruh alam semesta. Jika ada ruang waktu, harus sama. Kalau nggak sama, fisika di sini dengan fisika di sana berbeda, ya orang nggak akan bicara tentang fisika kan. Apalagi kalau kita membangun koloni di luar angkasa, maka fisikanya harus dibentuk lagi, dicari lagi, itu kan nggak mungkin ya.
Itu adalah hipotesa, tapi begitu sepertinya. Kemudian waktu tidak absolut lagi. Dia juga relatif, jadi ruang dan waktu relatif. Kalau ruang relatif kita paham. Saya bisa mengukur ini dari sini. Jarak atau saya mengukur dari mas ini. Itu bendanya sama kan? Waktu mutlak. Tapi sekarang enggak, waktu juga tergantung kepada orang yang mengukur. Nah, ini agak aneh sedikit nih. Jadi dari apa Einstein tadi, ruang relatif kita udah paham. Sekarang waktu relatif gimana? Kalau saya ngukur, saya kecepatan mendekati sini, bergerak cepat sekali. Waktu saya dengan orang yang diam di sana, saya tuh mengalami oleh dia ngukur saya, waktu saya relatif lebih pendek durasi waktu. Nah, kalau dia ngukur jam dia. Kalau saya, dia ngukur jam saya beda, karena saya kerangka bergerak dengan kecepatan yang besar sekali. Itu waktunya memendek durasi waktu. Memanjang. Itu yang pendek kadang-kadang agak relatif nih. Maksudnya umur saya, kalau dia setahun, saya tuh tidak sampai setahun. Lebih cepat. Lebih pendek ya, kita sebut. Atau lebih lambat ya. Nah, berikutnya. Ruang waktu adalah flat. Kalau relatif khusus, tetap. Tapi dia tidak 3 dimensi lagi, 4 dimensi. Kenapa? Ruang 3 sama 1 waktu relatif kan? 4 jadinya. Jadi 3 ruang, 1 waktu. Di Einstein, kalau Newton 3 ruang saja. Karena waktu mutlak, maka kita tidak perlu kerangka waktu. Waktu cuma diukur dengan jam aja. Tapi kalau Einstein tidak. Waktu juga harus diukur dengan siapa yang ukur. Bergantung orang yang ngukur, karena relatif. Berikutnya. Nah, ini tentang dilasi waktu. Jadi, dilasi waktu ini ada eksperimennya. Bukan hanya teori. Itu dilakukan eksperimen setelah Einstein mengeluarkan teorinya. Itu koreksi dilasi waktu itu adalah minus ya. V kuadrat plus C kuadrat. V itu kecepatan orang yang bergerak tadi. C itu kecepatan cahaya. Contohnya, misalnya waktu ulur muon. Muon itu partikel mu meson. Itu partikel kosmik. Itu bisa juga dari apa badai matahari. Yang sekarang katanya sedang besar-besarnya badai matahari ke sini, ya. Itu mestinya Fries dan Smith menembakkan 563 muon per jam ke Mount Washington yang berada di Cambridge, Massachusetts, bukan Cambridge, Inggris ya. Waktu tempuh muon adalah 0,4 mikrosekon. Jika di rata-ratanya adalah mestinya waktu hidupnya 2,2 mikrosekon. Itu dihitung. Mestinya muon cuma mencapai, kita hitung biasa, hanya 27 muon per jam yang sampai ke target. Tapi ternyata sekali diukur ada 412 dari 563 tadi, sisanya 412. Artinya apa? Waktu hidup muon tambah panjang atau hidupnya apa? Waktu hidup waktu dia melambat, ya kan? Ini dicoba ini. Betul-betul percobaan apa di eksperimen. Jadi memang terjadi dilasi waktu. Ini yang ini dua orang saudara kembar nih. Yang satu umurnya sama lah, katakan 20 tahun. Saya minta tolong nih, Dr. Bogi Hikmawan ini adalah asisten saya, dia staf muda fisika, ngambil fisika teoritik, dan saya jadi apa S1, S2, S3, bimbingan saya, kemudian dia sedang saya minta gambarnya mestinya perempuan laki-laki nih, dia pacaran umur 20 tahun. Nah sekarang saya ingin memenangkan perempuan, biasanya laki-laki saya kita menangkan, cuma perempuan menangkan. Yang perempuan suka kesal deh sama laki-laki ini, karena mungkin macam-macam anda bisa pahami maksudnya kan. Dia pergi dengan kecepatan, roket kecepatan mendekati cahaya ke bintang Alpha Centauri, tahun cahaya, kemudian dibalik lagi. Maka dia ketemu pacarnya di sini. Pacarnya ternyata kalau dia berjalan katakan 10 tahun aja, dia tambah umur di 10 tahun jadi 30 tahun ya. Pacarnya bisa tambah umur 50 tahun. Jadi 70 tahun. Jadi ketemu kakek-kakek dia. Ya, dia enggak akan patah hati lagi kan kakek-kakek, ya udah biarin aja. Mau macam-macam silakan aja. Ya. Ini terjadi. Jadi kalau Anda patah hati, Anda bikin roket yang bisa kecepatan besar sekali, Anda pergi ke mana, balik lagi ketemu pasti pacar Anda lebih tua. Lebih tua dia patah hati sekarang di balik ya. Kalau patah hati, tapi sarannya membuat roketnya kita udah patah hati dulu kan. Ya. Oke, berikutnya.
Nah, ini satu lagi kontraksi panjang. Karena ruang relatif, maka panjang itu bergantung kepada sifat siapa yang mengukur. Sebagai contoh, kalau dari bumi ke Alpha Centauri, ukur apa jaraknya L0. Ini 4 tahun cahaya ini. Kalau saya gunakan kecepatan besar sekali mendekati cahaya, itu lebih pendek. Jadi panjang L0 itu mengecil. Bukannya mengecil, seolah mengecil kita ukur. Jadi kita bisa pergi ke ruang antar planet gunakan kecepatan roket yang besar sekali dekat cahaya. Kalau saya bisa bikin seperti itu, bahkan sejauh-jauh apapun saya bisa ke sana. Contohnya kita apa galaksi Bima Sakti, kita itu adalah 100 tahun cahaya dari pusat galaksi Bima Sakti. Yang isinya black hole semua itu, black hole, supermassive black hole sampai 1 juta kali masa matahari itu. Nah, kita di sini mestinya 100 tahun cahaya kan? Umur kita biasanya sudah enggak cukup ya. Tapi kalau saya kecepatannya dengan kecepatan mendekati cahaya, saya bisa lebih pendek sana. Saya bisa sampai ke sana. Ketemu wormhole, kita pergi ke ruang semesta yang lain. Nanti kita akan cerita lagi. Ya. Jadi skenario itu tuh bisa secara teori sekarang. Karena bikin roket itu pada saat apa kita tahu kan manuver pesawat terbang aja berapa apa kalau kecepatannya sampai 900 km per jam ya. Atau 1000 km per jam. Atau kalau pesawat tempur 3 Mach, 3 kali kecepatan suara. Satu kecepatan 1 meter per detik kecepatan suara itu ada 340 meter per detik. Ya, kecepatan suara. 3 kalinya jadi Mach 3, 3 kalinya itu juga masih jauh di bawah kecepatan cahaya. Ya. Jadi ini skenario untuk ini. Nah, ini relativitas khusus di tahun 1905. Kemudian 1915, Einstein masih enggak puas. Bagaimana kalau menyangkut adanya gaya gravitasi. Kalau relativitas khusus tadi, tidak. Tidak ada gaya gravitasi. Kalau ada gravitasi, karena gravitasi itu ada terus. Sampai kemana-mana pun ada. Jadi gaya gravitasi adalah bersifat long range. Di sudut manapun ada. Karena bersifat apa super R kan? Super R kuadran. Kalau R-nya makin jauh, makin kecil. Itu aja. Tapi tidak pernah nol. Ya, jadi ada di mana-mana. Nah, Einstein mengemukakan lagi teori tes umumnya. Coba kita lihat prinsip ekuivalen Einstein tahun 1915. Prinsipnya mudah sekali, mudah-mudahan Anda paham habis ini. Jadi Einstein mengatakan, yang roket ini saya tarik dengan kecepatan A, ditarik aja, udah Anda nggak usah mikir percepatan apa, bukan, tarik aja sudah. Dengan percepatan yaitu G, G dengan A itu sama. Ya nih, cuma beda arah aja kan, satu ke atas, ke bawah ini aja. Ini apa, udah nggak usah, pokoknya ditarik aja. Itu ekuivalen, dikatakan. Artinya kalau saya di bumi, roket itu tertutup ya, nggak boleh ngeliat, kalau ngeliat keluar ya kita tahu ya, saya di bumi nih, kelihatan tuh, apa gedung-gedung Jakarta tuh, kalau di anu kan kelihatan, nggak ditutup. Saya nggak tahu saya di bumi kah, atau saya di ruang angkasa. Nah di sini kita tahu sedikit, kalau yang ini masanya masa gravitasi, yang sebelah sini masanya namanya masa inersial. Apa beda gravitasi inersial? Gravitasi itu adalah massa jika jatuh dalam medan gravitasi bumi. Inersial jika ditarik dengan percepatan A. Itu kata Einstein ekuivalen. Itu waktu itu prinsip. Tapi ternyata dicoba oleh Ludwig von Ludwig seorang Polandia kalau nggak salah. Dia coba memang ekuivalen sampai order 10 pangkat minus 12 sama. Oke, kalau itu oke lah kita nggak terlalu pusing. Tapi konsekuensinya apa? Berikutnya, dia katakan lagi, ini roket di apa? Di angkasa luar bebas tanpa gaya, sama dengan di medan gravitasi tapi jatuhnya secara lokal aja, cuma sedikit saja. Jadi benda jatuh bebas tapi sedikit, sehingga g percepatan gravitasi tidak berubah. Nah, jadi kalau para astronot, contohnya Amerika itu, mereka mau mencoba apa? Ruang bebas gravitasi kan, melayang kan. Dia mudah, caranya gimana? Dia terbang tinggi-tinggi, pakai pesawat, kemudian dia jatuh bebas pesawatnya. Langsung melayang. Karena ekuivalen dengan apa? Dengan ruang tanpa gaya. Dan itu dibawa, coba, ternyata dia. Anda pernah lihat di TV kan? Kalau dia jatuh itu langsung melayang ini semua orang. Jadi artinya apa? Dia jatuh bebas. Rangka lokal sama dengan tanpa gaya gravitasi. Kasih itu prinsip ekuivalen Einstein. Kalau kita kembang lebih jauh artinya apa? Kalau gitu ini sama gaya gravitasi nggak ada, ini sama dengan relativitas
khusus. Tadi kan gravitasi nggak ada kan, gravitasi khusus. Jadi yang ini walaupun ada gravitasi G tapi lokal sama dengan tanpa gravitasi. Jadi sama dengan relativitas khusus. Nah kalau gitu, itu lokal. Lokal itu satu titik aja. Ya, titik sedikit aja. Tapi kalau global gimana? Nah global begini. Kalau ini ditarik ke atas, maka kelihatan cahayanya melengkung pasti kan? Nah sekali pun bumi kan ekivalen, melengkung juga cahaya. Sama dengan ini kan? Artinya apa? Cahaya kalau dia ada massa bumi seperti gravitasi, maka dia malah melengkung. Nah ini saya cerita ini sebenarnya ini adalah cerita dari Einstein itu adalah perdebatan, bukan perdebatan ya. Mungkin argumentasi orang tentang flat earth. Nah ini saya cerita, itu saya sempat karena ada beberapa mahasiswa tanya saya, mereka bilang, Pak, bumi ini sebenarnya datar atau bulat sih? Kita lihat apa seniman, seniman kan mengatakan sawah dihamparkan, nggak salah dia, ya kan? Nah, kan buktinya bahwa memang bumi ini datar, tapi dalam pihak ada lagi surat ayat mengatakan bahwa terjadi siang dan malam, siang malam pasti bulat kan, periodik kan? Pak mana yang benar nih? Waduh pusing kepala saya. Saya cari. Sebenarnya dua-duanya benar. Kenapa? Yang bumi dihamparkan itu adalah locally. Kan bumi dihampar atau sawah dihamparkan paling nggak berapa? 1 kilometer panjangnya. 2 kilometer lah kata. Atau 1 hektar. 2 hektar. Nggak mungkin kalau ada jauh-jauh sekali pasti belum. Jadi locally datar, flat. Tapi globally di luar lengkung, bulat. Dua-duanya benar. Tapi Pak, dia motor Pak. Ya, Pak motor. Jangan lihat saya. Silakan aja menggerakkan. Ya. Jadi sebenarnya itu kerangka teori Einstein itu. Pemikiran Einstein adalah locally flat. Yaitu gravitasi khusus tanpa gravitasi ya. Globally ada gravitasi. Nah, gravitasi gimana? Melengkungnya cahaya. Jadi efek gravitasi itu melengkungnya cahaya. Mudah-mudahan saya menangkap ini. Kalau nggak menangkap, waduh, nggak sukses saya. Ya, mudah-mudahan ya. Nah, ini kita di bumi ngamati ini matahari ini. Mestinya kalau saya ngeliat bintang di situ, mestinya karena ini melengkung, mestinya di belakang matahari kan? Dihitung sama Einstein. Itu sebesar melengkungnya, deflection angle-nya sebentar ini 1,7 menit. Ini ukuran apa ya? Ukuran derajat ya. Kemudian waktu itu Jerman dengan Inggris berperang. Nah, Einstein itu orang Jerman, walaupun dia Yahudi. Kemudian di Inggris ada nama Eddington, Profesor Eddington. Ada filmnya mungkin ada yang nonton. Dia ingin buktikan itu. Para ilmuwan Jerman, Inggris marah. Ngapain kamu membuktikan punya orang Jerman? Kan dia musuh kita. Kata Eddington kan ilmu. Nggak ada musuh, nggak ada. Kalian berperang, kurang ilmu tetap ilmu katanya. Di Eddington waktu itu banyak penentangnya untuk mencari apa dana untuk membuktikan ini, tapi dia dapat dana. Dia bersama dengan apa Dyson, ya, Dyson. Dia pergi ke ada satu tim ke mana ke Pulau Principe di Afrika Barat, satu lagi di Brazil. Mereka jadi pada saat kapan? Pada saat gerhana matahari. Kenapa gerhana matahari? Supaya cahaya matahari tertutup kan, saya bisa melihat bintang sebelahnya kan? Di belakangnya. Jadi benar nggak? Nah dari mana tahu bahwa ada bintang di sebenarnya itu dari peta bintang. Jadi peta bintangnya ada. Kalau matahari cahaya matahari tertutup maka cahaya bintang bisa nyampe. Kalau matahari terbuka nggak bisa kalah dengan cahaya matahari. Jadi pada saat gerhana matahari. Nah dicoba waktu gerhana matahari tahun 1919 di Afrika. Waktu itu saya masih ingat filmnya ini. Jadi edit ini audiensnya. Jadi di sana apa? Layarnya Eddington tuh nggak layar. Dia masukkan hasil foto dia, ternyata apa yang dihitung Einstein dan eksperimen dia tepat. Jadi pada saat itu dia, kalau itu salah, dia dibully orang, mungkin dipukulin orang. Pak Parinwon tuh udah marah betul. Kamu apa punya musuh kok kamu apa namanya? Membuktikan dia. Tapi Eddington benar, Einstein benar. Nah, setelah itu agak damai sedikit, Einstein sama Eddington ketemu. Ya, mereka cerita lah. Tapi biasanya ilmuwan kan dingin-dingin aja. Kalau kita kan, wah, buat makan dia enggak. Biasa aja. Gimana kabar gitu aja.
udah biasa mungkin pikirannya udah beda lagi kan, ya. Itu cerita ini. Jadi kalau itu gravitasi adalah kelenggungan ruang waktu. Itu Einstein. Beda dengan Newton kan? Newton kan ruang waktunya nggak melengkung nggak apa, pokoknya ada atau nggak, nggak peduli. Nah sekarang gitu, kalau gitu ruang waktu kita dibentuk oleh apa? Gravitasi. Gravitasi apa dengan apa? Benda-benda masif yang ada di alam semesta. Contoh benda masif, galaksi. Kemudian apa? Bintang-bintang, planet-planet kita termasuk baryon dan lain-lain. Ya, ada lagi namanya dark matter sama dark energy. Nah ini dark matter dan energy ini agak aneh ini. Ini mulai dominan itu 8 miliar tahun setelah terjadinya alam semesta. Kita umur kita 13,6 miliar. 8 miliar tahun setelah terjadi alam semesta baru ada dark energy dan dark matter dominan. Itu Profesor Brian Smith yang tahun 2014 kemarin datang ke ITB. Dia cerita gimana dia mendapatkan, karena dia dapat Nobel untuk dark matter, dark energy, tentang dark energy. Ternyata dark energy itu sama dark matter jumlahnya berapa persen? Kita 95%. Dominan sekali kan? Yang kita kelihatan visible matter kayak kita, bintang, galaksi yang besar-besar itu cuma berapa? 5%. Jadi paling banyak dark energy dan dark matter. Kenapa dark? Karena tidak berinteraksi dengan benda-benda yang kelihatan. Sehingga enggak, kita enggak tahu. Jadi mengamati gimana? Efek tidak langsungnya. Sampai sekarang dark matter itu enggak ketemu. Dark energy sudah ada kelihatannya di bintang SNI di 8 miliar tahun setelah apa? Di Z apa? Efek Doppler Z dengan 1 itu ada. Mereka dapat Nobel si Brian Smith. Tapi yang dark matter belum ada. Nah, ini menarik. Nanti cerita mengenai dark matter itu mengenai holografi alam semesta ini, kita ini adalah holografi ternyata, kata si Eric Faraday berikutnya ya. Nah ini relativitas Einstein. Kausalitas gimana? Ini kausalitas. Jadi kalau gitu menurut Einstein, pertama ada sumber dulu tuh massa, baru keluarkan medan pengaruh kan, medan itu pengaruh lah kita sebut, itu kecepatan dari massa sumber ke keluarkan medan berapa kecepatannya, paling besar kecepatan cahaya, lebih besar nggak ada. Jadi ada sebab ada akibat kan. Jadi kausalitas dalam Einstein itu ada, Newton nggak ada. Kemudian setelah itu kalau ada tes partikel atau kita misalnya katakanlah saya punya matahari sebagai sumber, maka matahari akan mengeluarkan apa, lengkungan ruang waktu. Jika ada tes partikel contohnya bulan bumi atau Mars datang ke sini, dia akan mengikuti lengkungan ruang waktu, makanya mutar seperti itu. Itu karena gaya gravitasi. Kenapa? Karena kelengkungan ruang waktu. Nah, akibatnya planet yang paling dekat matahari, Mars, itu paling melengkung kan? Dia agak aneh sedikit tuh. Newton nggak bisa apa namanya ini. Dia kan ada Mars, Venus, Bumi, ya kan? Kemudian Merkurius, Venus, Bumi, Mars, ya kan? Planetoiden, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto, ya. Jadi kata si Einstein mestinya begitu, bahwa yang planet paling dekat matahari yaitu Merkurius itu paling melengkung, dan diprediksi dari teori Einstein sama eksperimen sama, itu sekitar 43 detik per abad melesetnya. Orang pikir ada peran lain, ternyata tidak. Tuh, jadi Einstein dengan eksperimen itu sama sampai sekarang ya. Nanti ada lebih presis lagi, ya Einstein berubah lagi kan. Jadi teori itu tidak tetap. Ini mengenai menghilangnya matahari. Jika matahari menghilang tiba-tiba, maka itu sumbernya kan 8 menit kemudian karena kecepatan cahaya kan, baru kita tahu matahari menghilang tuh. Kita sadar 8 menit kemudian, nggak segera, baru kita masa akibatnya. Jadi seperti tsunami lah, ini ada efek apa melaut itu, baru kita akibatnya, ya hitung-hitunglah kita mau lari kemana kan. Silakan aja ya. Jadi John Wheeler itu mengatakan matter tells space time how to course, itu bersama dari source ke field, kemudian space time tells matter how to move, itu dari field ke test particle. Jadi coba akibatnya jelas seperti itu. Jadi ada causality. Nah, pemalangan ruang waktu atau dilasi ruang waktu dari relatif Einstein ada dua sekarang. Yaitu relativitas khusus minus V kuadrat plus C kuadrat. Kemudian dari relativitas umum plus
dua GM per RC kuadrat. M itu massa bintang atau massa bumi, kalau bumi atau sumbernya bumi ya bumi, ya plus. Nah akibatnya kita tinggal berbeda dengan gravitasi, itu waktunya menjadi lebih cepat. Beda dengan Einstein. Jadi orang tinggal tempat tinggi itu lebih pendek umurnya, karena lebih cepat bertambah umurnya. Kalau Anda pergi ke black hole, contoh black hole itu masa apa? Gravitasi besar sekali itu. Itu waktu Anda tuh melambat daripada waktu di luar black hole. Jadi kalau saya di permukaan bumi dengan di atas lantai, misalnya lantai berapa tuh? 21 atau 24. Itu waktunya cepat sekali. Walaupun order sekon ya, nanoskon tambahannya. Kita hitung. Nah, ini diadakan percobaan dari Palm sama Rebecca di Jefferson Tower di Harvard University. Itu tingginya 22,6 meter gedung itu. Kebetulan orang fisika, karena dia sudah tahu ini, dia ngambil di bawah. Dia jadi di underground seperti ini. Karena waktunya dia lebih tua, lebih panjang. Oh di atas, wah orang senang kan di atas sama view-nya kan, padahal umur dia mah memenggol. Dia ingin aja orang di atas, tidak di bawah, tapi pikirannya bisa lebih lama. Misalnya. Jadi underground sudah tepat, Bu. Ya. Nah ini juga mengenai teori. Nah, sekarang bagaimana kalau gitu di alam semesta ini ada singularity, kenapa? Kalau dia misalnya ada massa yang sangat masif sekali, dalam masa hidup bintang dia meledak, ya kemudian jadi black hole, jadi gravitasinya menuju tak hingga. Itu ruang waktunya berbeda, iya lengkungannya. Kalau black hole itu ruang waktunya sangat melengkung sekali. Jadi Anda bisa lihat, ini adalah astronot, katakan naik pesawat dari sini, dia jatuh ke black hole. Dia tidak merasa apa-apa sini. Cuma yang dirasakan apa? Beda gravitasinya sangat besar. Antara kepalanya dengan kakinya, perubahan beda gravitasinya sangat besar. Jadi kalau ini besar sekali, ini kecil, jadi suara ditarik. Efek spaghetti namanya. Jadi kita jadi spaghetti maksudnya. Itu astronot. Tapi dia gak merasa bahwa dia masuk ke hole, kecuali dia kok makin panjang saja. Ya. Nah orang di luar melihat dia ini, orang kita di sini melihat dia, itu makin lama informasi yang dikirim ke kita, dia mau cerita tentang black hole nih, misalnya dia wartawan mau cerita pandangan mata, mas black hole cerita black hole, wah ini, ada bidadarinya bidadari ya boleh kan, ada, kalau ada cowok ganteng gitu kan, bidadara ya gitu ya, boleh kan, gak apa-apa kan, kita mana tahu karena kita gak pernah masuk black hole. Dan satu lagi kalau kita masuk, informasinya gak pernah keluar. Kenapa? T-nya menjadi tak beringga. Kan mungkin panjang umurnya. Kalau T tak beringga, maka omega ini, omega itu frekuensi seperti menuju ke nol. Frekuensi itu adalah informasi yang sampai ke kita, enggak pernah nyampe. Makanya orang di luar black hole di sini dia akan lihat, kok makin Anda makin enggak jelas ini. Suara Anda yang mengecil dan lama hilang. Jadi segala sesuatu sudah masuk black hole, itu enggak pernah keluar lagi. Itu namanya point of no return. Atau event horizon kita sebut, ya black hole itu. Kemudian dia akan pasti jatuh ke singularity di sini. Jadi di belakang black hole itu ada singularity. Tapi adakah namanya next singularity, singularity telanjang? Bukan di belakang black hole, nggak ada. Sampai sekarang namanya teorema censorship conjecture, itu prediksinya adalah bahwa tidak ada next singularity yang terbuka, yang black hole nya nggak ada, apa yang event horizon nggak ada. Itu prediksi, belum ada buktinya. Kalau Anda bisa buktikan, ada Nobel tuh. Coba aja. Ya siapa tahu kita nggak tahu. Ini kan penawaran namanya. Kalau belum apa kita sudah pesan semangat ya agak susah ya. Oke. Nah sekarang saya ambil sekarang apa namanya aspek manfaat. Saya bicara tentang teori ini Pak, manfaatnya apa sih? Iya kan kita bisa begitu kan? Bukannya seperti inilah, kalau saya beli ini segala macam manfaatnya apa? Kalau saya beli ikan, saya beli nelayan, itu untuk diapa? Dijual kan? Manfaatnya adalah saya jual ke sana, saya dapat untung kan? Itu kayak terpula aja kan? Ya, ini juga sama. Nah, manfaatnya salah satu GPS. Anda pakai satelit GPS itu adalah 12 satelit yang mengitari bumi, itu informasi kita kirim, dan tingginya adalah sekitar 20.000 km di atas. Akibatnya apa? Medan gravitasinya berbeda dengan kita kan?
dia lebih cepat, kita lebih lambat. Nah, kalau dia ngirim ke sini, tentu ada lack of time kan? Nah, lack of time-nya seperti ini. Ini dari efek kecepatan tinggi. Ini dari itu khusus minus kan? Ini dari gravitasi umum, gravitasi yang terdiri dari umum 45.000 nano, ini nano ya, nano itu 10^-9 sekon per hari. Kalau kita jumlahkan totalnya ini apa namanya error-errornya, kalau kita nyatakan dengan apa dengan ini kilometer 11,34 kilometer error per hari. Kalau kita nyari, kalau nggak dikoreksi ini, kita mau nyari apa ini komunitas underground, ketemunya mungkin di Bandung sana, karena GPS-nya juga nggak dikoreksi, nggak dikoreksi terus. Ini sangat bermanfaat, jelas kita pakai sehari-hari sekarang ya. Ini teori Einstein ini, koreksi ya. Jadi kalau mengatakan teori Einstein nggak bermanfaat, ya lihat aja manfaatnya langsung. Ini masa hidup bintang ya, black hole, struktur ruang waktu dan singularitas dalam semesta. Ini teori Hawking dan Penrose. Jadi, jangan, bukan Hawking, semua Hawking itu salah seorang aja, tapi yang satu lagi yang penting, tentunya yang penting namanya Roger Penrose. Roger Penrose itu dia dapat Glasser, dia itu seorang geometer ahli geometri dari Oxford University, Mathematical Institute of Oxford University. Dalam masa hidup bintang, ini ada yang di astronomi ya, mungkin paham ya. Jadi bintang itu ada masa hidupnya, ada lahir, dewasanya, remajanya menjadi namanya bintang raksasa merah. Kenapa rasa giant nih? Kenapa rasa merah? Karena dia mengembang begitu besar karena energi apa? Ini repulsifnya, kalau menolaknya atau nukleinnya besar. Jadi dengan gravitasinya tetap kan kalah. Jadi mengembang sampai besar sekali masa remajanya. Tapi gravitasi ada terus kan? Ini yang hilang, energi nukleinnya hilang habis, gravitasinya tetap, dia lama-lama muncul. Kalau dia dari teorema apa namanya? Chandrasekhar, kalau masa bintang tersebut lebih kecil dari 1,4 kali masa matahari, maka dia menjadi bintang neutron. Kalau lebih besar itu menjadi black hole, masa hidupnya black hole dia. Ini dalam masa hidup bintang ya. Jadi ini adalah salah satu teorema Hawking mengenai black hole tadi. Satu lagi ada singularitas alam semesta, yaitu awal alam semesta. Einstein bisa memprediksi itu, kalau Newton nggak bisa kan. Alam semesta itu ada 13,6 miliar tahun yang lalu kita terbentuk, mulanya dari inflation itu selain inflation. Nah ini ini mengenai ini black hole ya, jadi singularitas seperti ini. Berikutnya, nah ini masih black hole. Ini mengenai sebelum saya mengenai apa namanya awal semesta, saya cerita tentang ini bagaimana kita kembali ke masa lalu. Kalau saya punya close time lag course seperti ini, close time lag course itu artinya time lag itu, kenapa time lag mesti ada bermasa seperti kita, dia bisa kembali ke masa lalu. Jadi kalau kita bisa memandang, katakan kita makhluk super lah, bisa memandang bermiliar tahun, kita akan cahaya itu melengkung sampai ke tengkuk kita. Itu close time lag course. Jadi dia balik lagi. Jadi melewati yang space yang biasa, ini kan. Ini. Jadi ini miliar tahun ini, di sini-sini. Tapi kalau saya ketemu di pusat galaksi kita, banyak sekali supermassive black hole. Kita ketemu wormhole itu terbalik. Ini kalau solusi Schwarzschild aja, ini ada, ini masuk black hole, ini masuk lubang ulat, wormhole. Tapi di sini white hole. White hole itu terbalik dengan black hole. Kalau black hole, apa ngisep, black hole itu nendang keluar. Jadi kalau bisa saya ketemu di sini, saya bisa kembali ke masalah lalu di sini. Kalau tentunya jika ada close time lag curve. Ya. Tapi masalahnya kan ini banyak kan di film-film fiksi kan. Ini masalahnya kita ke pusat galaksi aja ada satu problem nih. Ketemu wormhole-nya problem lagi. Kalau kita ketemu survive atau tidak problem lagi karena gravitasinya sangat besar. Ya mungkin nantilah milenium ketiga ya. Kalau mungkin seribu berapa ribu apa ratusan tahun lagi bisa saja kan. Seperti kita 500 tahun yang lalu kita nggak terbayangkan ketemu komputer, ketemu seperti ini. Ya siapa tahu, ya kan? Masa depan kan kita nggak tahu. Kalau bisa tahu masa depan ya selesai itu kan. Nah, ini yang saya ceritakan tentang awal alam semesta. Di sini awal alam semesta ini. Yang ini awal alam semesta, inflation. Ini terjadi karena quantum fluctuation. Di inflation, kemudian di sini adalah namanya setelah 380.000 tahun setelah inflation baru Big Bang ya. Baru
kita bisa memetakan alam semesta 350 ribu tahun setelah ini invasion. Karena ini baru alam semesta kita ini, ya sebelah sini. Ini kalau kita hitung 13,8 miliar tahun yang lalu terjadi alam semesta kita, ya. Tentunya jika kita hitung ini ya flat aja semua, ya. Setelah itu bumi di mana? 4,5 miliar tahun yang lalu. Jadi sekitar di sinilah baru bumi terbentuk, ya kan? Atau 8 miliar tahun setelah Big Bang. Ini bumi terbentuk, ya. Ini bintang-bintang. Yang ini awal semesta. Ini Hawking mengatakan nih bahwa alam semesta karena kecil sekali, ukurannya ukuran string 10 bakat minus 35 meter yang orang tahu, itu karena kecil maka terjadi hukum kuantum. Jadi kalau kecil sekali benda itu pasti ada hukum kuantum. Kuantum itu adalah fluktuasi. Kenapa? Karena kita dapatkan Heisenberg. Karena fluktuasi delta E delta T besar sama dengan kacarek kacarek bagi dua, dia meledak. Ya karena fluktuasi kan meledak dan jadi alam semesta. Maka Hawking mengatakan pada saat itu saya masih ikat di Kyoto tahun 92 itu saya masih mahasiswa itu. Masih kata orang itu enggak ada takut-takutnya. Siapa bicara saya kalau enggak tahu kita tanya ya kan. Kata Hawking alam semesta terjadi dengan sendirinya. Terus saya tanya. Saya enggak terima itu. Maksud saya enggak saya pahami. Bagaimana alam semesta terjadi dengan sendirinya? Kan terjadinya karena hukum kuantum kan. Iya kok terjadi sendiri karena hukum kuantum. Pertanyaan saya berikutnya, hukum kuantum itu dari mana? Terjadinya sendirinya? Enggak mungkin lah. Ya sudah ada aja susah belajar. Ya, tidak ada masalah. Saya. Ada yang enggak lulus juga belajar kuantum. Padahal sudah ada itu. Kita belajar. Apa yang paling sederhana Anda pikirkan bisa terjadi dengan sendirinya apa? Rambut? Masalah. Atau bilang protozoa proses satu ya. Rambut juga. Mungkin enggak rambut Anda terjadi dengan sendirinya? Enggak kan? Enggak mungkin. Jadi apalagi hukum kuantum kan? Tapi di buku apa? Grand Design. Kemudian KPG ini saya anu sedikit apa, advertensi sedikit. Mereka sudah terjemahkan itu Anda baca itu. Hawking tetap kekeh yang Bandung katakan. Mengatakan terjadi hukum pantuk apa, alam semesta terjadi dengan sendiri. Ini biarkan aja gak apa-apa. Tapi kita paham kan dari mana kan. Karena ilmuwan itu kita gak pernah berdebat. Sampai ngotot-ngotot gak pernah. Kalau Anda punya itu silakan. Oh, saya punya gini gak apa-apa. Berteman aja biasa saja. Nanti yang buktikan ada nanti eksperimen. Ya kan? Tapi jadi soal adalah orang, mohon maaf ya, ini orang yang tidak paham kan? Oh, itu Hawking mengatakan, karena Hawkingnya hebat kan orangnya kan? Ya, umumnya saya mengirakan masyarakat Indonesia umumnya religius ya, sebenarnya umumnya. Kalau enggak ya, saya enggak tahu. Artinya dia agak marah lah, ya, kalau katakan Tuhan enggak ada itu pasti marah. Yang enggak marah juga ada. Ya. Seperti itu ya. Tapi kalau saya walaupun saya enggak marah dengan dia, tapi saya yakin tidak terdengar sendirinya, pasti ada yang menguasai ini. Karena alam semesta itu rumit. Nanti kita bicara tentang bagaimana consciousness terjadi. Nah ini yang tadi, yang apa gambar 350 ribu tahun setelah Big Bang. Ini kecil-kecil ini adalah temperatur rata-rata alam semesta. Awalnya 10 pangkat 32 Kelvin. Panas sekali. Sekarang selama apa, meledak, telah terjadi ekspansi, itu menjadi 2,73 derajat Kelvin plus minus 10 pangkat minus 5. Plus minus itu yang warna merah sama warna biru. Jadi ada apa tidak seragamnya. Tapi order 10 pangkat minus 5. Tidak seragam itu muncul dari apa? Dari karena pembentukan galaksi. Jadi pada saat alam semesta ada galaksi, tentu cahaya kan melawan ini kan. Maka temperaturnya berkurang. Ya, berkurang karena apa? Energinya berkurang. Tapi kalau kosong aja dia akan terus. Itu yang plus. Ini yang minus. Ini orang berpendapat bahwa inilah awal alam semesta gambarnya. Foto ini amazing. Kita ingat foto kita berapa ratus tahun yang lalu. Kapan itu sekarang terbentuk? Kita paling enggak masa kecil kita kan, wah lucu nih anak nih. Ini itu paling enggak berapa? 20, 30, 50, 60 tahun yang lalu atau 100 tahun lalu? Atau 200 tahun yang lalu? Ini berapa ini? 13,6 miliar tahun yang lalu. Foto 13,6 miliar tahun yang lalu. Amazing sekali. Iya kan? Anda bisa bayangkan foto 13,6 miliar tahun lalu itu alam semesta seperti itu. Ini banyak ini ya tentunya saya enggak cerita di sini banyak apa? Bisa turunkan dari bawah alam semesta flat segala macam bisa turunkan. Ini betul-betul eksperimen. Coba Anda tahu, Pak, dari mana kita tahu ini fotonya? Nah, gampang. Seperti ini. Nah, ya. Kalau saya
ini sebenarnya sama Wilson buat apa Penzias, ini kan nggak sengaja ini. Jadi dia melihat dari segala arah, ya, ada temperatur background 3 Kelvin semua arah. Kalau dari semua arah artinya di segala seluruh alam semesta. Kalau dari satu arah saja, maka yang lainnya beda, ini cuma satu arah, maka kita katakan itu bukan dari alam semesta. Tapi kalau semua arah kan sama kan? Pasti dari satu titik sumber kan? Kayak seperti orang mencari apa asalnya manusia pertama itu dari mana sih? Di bumi mana? Itu cari DNA yang sama terus, yang sama kan? Pasti yang sama itu adalah satu kan? Ketemu-ketemu di Afrika sana gitu. Jadi ini adalah foto 13,6 miliar tahun yang lalu setelah alam semesta terbentuk. Ya. Menarik kalau belajar ini ya. Nah, ini kemudian detektor gelombang gravitasi. Ini juga membuktikan keberadaan black hole. Karena apa yang dideteksi adalah gelombang gravitasinya di ruang waktu di space time itu yang kita deteksi sebenarnya, ya. Dia dapat Nobel tahun berapa nih orang? 2017. Ini akibatnya karena detektor gelombang gravitasi begitu kecil harus sensitif. Dia pakai sekarang untuk cari minyak bumi. Jadi gunanya tuh cari minyak bumi sekarang. Itu ini apa namanya? Dari Bloomberg ya tahun dibeli tahun 2016. Jadi perusahaan minyak itu senang karena dapat gitu, ya. Ini korespondensi, ini ada seperti ini adalah tentang holografi. Kita pernah dengarkan holografi kan? Ini si Eric Fehling dia mengatakan begini. Dark energy, dark matter itu sampai sekarang belum ketemu. Sedangkan kita tahu kita itu kan jauh dari alam semesta, dari pusatnya itu 100 tahun cahaya itu jauh, kita itu disayang. Tapi kita masih terikat. Kalau dihitung dari gaya gravitasi aja nggak cukup loh. Mesti kita udah terabright, ya kan? Tentunya harus ada yang ngikat itu dark matter dan dark energy. Dark matternya, dark energy sudah ketemu, dark matter belum. Kata orang dark matter itu sekitar 25% dan energi 75%, 70%, jadi 95%. Nah kata Eric Fehling, udahlah kita nggak usah nyari dark energy dan matter deh. Ini sebenarnya kita ini berada di holografi ini, nggak sesungguhnya. Holografi itu ini, kalau ada ini saya 3 dimensi ya, itu 2 dimensi cerminnya. Holografi saya di ruang yang lebih kecil 1 dimensi, jadi 3 dimensi jadi 2 dimensi. Jadi holografi itu kita ini 4 dimensi kan, kita mestinya berada di sesungguhnya kita di ruang 5 dimensi. Jadi kalau saya melihat seperti ini di flat cermin seperti ini, jarak jauh atau enggak di situ enggak kelihatan kan? Yang kelihatan jauh jarak atau enggak tuh ada di sini kan? Jadi sebenarnya bahwa galaksi pusat di sini, bahwa bumi itu mungkin sebelah sini, peta surya kita. Kalau dipetakan 4 dimensi menjadi seolah apa namanya? Jauh kan? Apa? Satu flat kan. Jadi kita ini holografi. Kalau holografi seperti itu, mana cermin mana ini nggak jelas lagi jadinya. Tapi orang pakai ini, kita pakai, bukan orang pakai, kita pakai untuk studi apa tentang mencari temperatur dari black hole. Saya nggak bisa masuk black hole nih, nggak bisa, sudah saya katakan tadi. Jadi saya cari holografinya atau cerminnya di ruang 4 dimensi. Jadi black hole itu di ruang 5 dimensi, cerminnya di 4 dimensi di boundary. Nah saya hitung di boundary 4 dimensi, saya bisa menggunakan teori medan kuantum. Tapi kita jauh kuasai. Yang ini black hole nggak tahu. Jadi saya nggak hitung di ruang di black hole, tapi di ruang 4 dimensi. Itu dilakukan orang dan bisa tepat. Holografi banyak lagi, bukan hanya itu. Ya, orang mencari apa? Transport konduktor. Tapi perlu. Kenapa? Kenapa ser pusat bergerak Eropa biayanya sampai membangun itu satu APBN kita itu. Jadi itu kelilingnya 27 km, kemudian dalamnya tuh puluhan meter di bawah tanah. Ya, mungkin Anda pernah film apa? Ini ya, The Da Vinci Code. Dia kan ngambil God Particle katanya kan. Itu sebenarnya kalau dia meledak, jadi dia mengumpulkan energi begitu besar sehingga terjadi super mini black hole. Jadi God Particle itu bisa jadi mini black hole, orang bikin black hole tapi mini bentuknya. Kalau dia meledak, hancur langsung bumi kita ini hancur. Gak mungkin dia meledak itu, tapi nama film gak apa-apa, kita maafkan saja kan. Tapi sebenarnya kalau dia meledak, meledak bumi kita ini. Karena besar sekali energi yang terkumpul di situ, accelerator itu. Nah sehingga ada yang tanya, Pak, kok mereka mau bikin seperti itu? Paling nggak untuk cari apa? God particle atau particle Higgs segala macam. Kenapa mau seperti itu? Aneh kan kita kan? Ini sudah untungnya. Amerika pinternya orang-orang para politisiannya atau para ini penguasa pinter.
Dia kalau suruh Einstein bikin bom atom, nggak mau Einstein. Untuk apa ngancurin orang? Kamu dibunuh, nggak mau. Tapi dia nggak itu, oke, kamu jangan ini ya, jangan bom atom lo bikin, kamu bikin tentang fisi atom. Mau kan? Untuk masyarakat, untuk umat, segala macam, untuk apalah gitu. Tapi hasilnya, spin-off, diambil. Superkonduktor itu spin-offnya, internet itu spin-off dari CERN. Digunakan militer. Jadi militer itu gunakan ilmuwan, ilmunya bukan secara langsung. Kamu bikin apa? Nggak mau dia. Bikin untuk Star Wars? Nggak mau dia. Tapi kamu bikin ini ya, hasilnya, sampingnya, diambil. Itu cara dia. Jadi para general itu seperti itu. Dia mengerjakan misalnya Jerman sudah bikin bom atom, suruh Einstein bikin nggak mau. Oke kalau itu kamu ada ya televisi atom ya, mau baru bikin dulu. Spin off-nya diambil. Ah bikinlah bom atom. Kalau udah jadi bom atom kan, ah tinggalin lah ilmuwan kan. Biasanya begitu kan. Tapi indah penting. Nah ini superkonduktor hasilnya. Selain itu salah satu superkonduktor. Superkonduktor itu contohnya seperti Shinkansen, dia kan besar kan. Magnet televisi station. Kenapa? Karena tidak ada tahanan. Tahanan dekat nol. Jadi saya pernah lihat, waktu itu saya pernah kuliah di Jepang, apa anak kecil itu mendorong apa kereta itu, tapi pendek ya, mungkin enggak. Bisa itu. Artinya ringan sekali kan dalam ini, karena tidak ada gesekan. Itu tentunya bahan yang di dalamnya adalah bahan itu superkonduktor. Superkonduktor, tapi sayangnya apa temperaturnya rendah, kode Kelvin atau minus 100 derajat. Ini satu derajat kan udah sekali kan, ya kita berdua situ. Nah orang ingin bangun superkonduktor tapi apa temperaturnya tinggi atau high density superconductivity gunakan tadi holografi. Teorinya sekarang sudah ada teorinya, tapi nanti biasanya kalau Amerika kan biasanya setelah itu dia bikin kan idenya, dia bikin di Amerika, diaplikasikan di Jepang, jual di Indonesia. Nah sekarang saya mau cerita tentang kuantum. Tentang kuantum ini, Anda tahu ini tabung radio? Ini zaman dulu ini kakek nenek kita ini sudah nggak ada lagi, mungkin yang generasi baru nggak ada. Ini fotonya aja. Ini dari gelas mudah terbakar radio dulu, cuma satu RRI aja. Nah, kalau tabung radio ini gelas ini, kalau dia mati nih, maka kita perlu waktu nih minggu untuk mengirim ini. Ya, saya kira ribet lah kakek ini. Ya, ini berat nih karena dia dibikin pakai kayu jati nih. Ya, tabung radio isinya 4. Nah, itu kita mulai dengan dioda. Dioda ini penemuan kuantum ini. Dari dioda, orang bikin apa berikutnya? Ini, transistor. Lihat, tabung radio dan transistor. Kemudian tahun 60, orang bikin transistor pertama, 42 transistor, nama TR1. Ini kecil sekali. Kalau dengar, saya masih ingat itu kecil-kecil ya. Orang tua saya dengar apa namanya, All England itu, Rudy Hartono. Wah, asik betul. Karena, kok dulu nggak nyampe dengan tabung radio. Dengan transistor bisa ini. Anda tanya orang tua Anda, pasti asiknya tuh beda dengan karena seperti cepat sekali karena yang ngomongnya pun pintar gitu kan. Ini transistor nih, total dulu nggak bisa nyampe. Ini jadi transistor radio ini kecil sekali tapi fungsinya besar. Orang sudah bikin Pentium 4. Jadi orang sekarang sudah bikin Pentium 1 giga kan, memori 1 giga ya, artinya 1 miliar transistor bisa masuk dalam bentuk chip kecil seperti itu kan, transistor sangat kecil sekali. Jadi kemajuan kuantum itu efek teknologi itu sangat besar sekali. Nah sekarang orang punya komputer jinjing, anak-anak bisa bawa. Oh dulu bikin komputer bisa, zaman itu, zaman apa? Itu komputer ENIAC, itu tabung radionya ya mungkin ruangan besar ini, kemudian 18.000 tabung radio, kemudian listriknya berapa ribu watt. Untuk satu ENIAC aja. Sekarang dengan satu komputer jinjing kecil, anak-anak bisa bawa, dia bisa punya kemampuan yang sangat tinggi. Ini adalah hukum Moore, ini perkembangan transistor ya. Per 3,4 tahun setiap 3,4 atau 3,4 tahun sekali ya. Jadi besar sekali nih. Sampai sekarang orang komputer klasik itu sehingga apa namanya? Review aja itu mungkin pakai apa ngebornya pakai apa namanya? Uap sampai kecilnya. Ya kan? Tapi orang mau bikin kecil tapi kemampuan tinggi, tapi enggak bisa. Kenapa? Karena makin kecil Anda makin panas kan? Anda harus adakan apa? Kipas angin besar, jadi lama-lama optimum ya, yang bisa kecil lagi. Nah ini perkembangan dengan transistor tadi sampai ke quantum dot memory ya. Ini ordernya 1 nano, 5 nano. 5 nano itu 5 kali 10 pangkat 9 meter, kecil ya. Ya, itu bikin ini.
Ini sudah bisa bikin. Apa ada seperti itu? Karena kasus kuantum. Lihat dari kuantum. Ini klasik nih. Kalau ini momentum, ini apa posisi, maka keadaan awal dan keadaan akhir itu satu part aja, satu trajektori. Artinya kalau saya naik angkot dari Gambir ke sini, saya cuma satu jalan aja, ya kan? Kalau jalan lain Anda mau nggak bisa lagi, karena kalau udah jalan ini nggak mungkin jalan lain kan? Nah sekarang kuantum coba lihat, kuantum bisa. Kalau dia nggak jalan ini, kemungkinan bisa jalan ini, bisa jalan ini, kemungkinan dalam suatu saat loh. Jadi kalau Anda di kuantum, Anda tanya, trajektori Anda lewat mana? Saya lewat sini boleh, berapa persen kemungkinannya? Boleh, ada. Jadi kita bisa ketemu diri saya, kalau saya benda kuantum, di sini berapa persen, di Bandung berapa persen, tapi tidak nol. Kayak ngeliat hantu kan? Coba aja ketemu teman Anda di sini, saya tanya, oh saya tadi ketemu dia di sana lagi, masih takut kita. Jadi kuantum, dia bisa seperti itu. Ya? Jadi benda kuantum ya. Nah, sehingga probabilitas seperti itu, Einstein gak setuju. Kata Einstein, Tuhan gak bermain dadu katanya. Karena dia, kata Einstein, Einstein gak percaya dengan kuantum yang probabilitas. Einstein senangnya deterministik yang pasti. Level formulasi, kuantum dan klasik itu sama, semuanya deterministik. Jadi state itu deterministik, kuantum ini juga. Tapi dalam pengamatan pengukuran, yang klasik deterministik, ini adalah probabilistik kalau Born. Ini Einstein tuh nyindir Born itu. Dari terang bulan, mereka pulang dari Princeton, ke rumah Einstein. Ada 2 orang, asistennya. Tapi Einstein gak pernah punya murid ya. Gak pernah Einstein punya murid doktor tuh. Kalau punya murid doktor Einstein gak ada. Dan Einstein gak pernah doktor. Itu udah profesor. Yang gak ada guna lah ngambil doktor kan. Yang doktor itu kita ya. Untuk apa? Untuk tambahan nah. Nama gelas supaya apa bisa jual kemana-mana kan, itu calon mertua juga boleh kan. Kita yang maksudnya gak perlu lagi. Sehingga Einstein itu mengatakan, orang kuantum kok ada ya juga bulan itu, kok kita gak lihat tuh bisa ada bisa enggak tuh, orang dulu kan. Jadi kemungkinan bisa ada bisa tidak. Jadi kalau kamu kan bulan jelas ada kan, mau kemana kemana dia kan. Itu Einstein, dia ngomong dengan 2 orang Einstein ya, Bergman sama Bergman. Peter Bergman tuh guru pas laban, kalau bagi yang pernah bila pas laban, jadi kata sendiri, ada orang kuantum. Tapi Bohr katakan enggak, kalau Anda enggak ukur, Anda enggak tahu tuh dia ada atau enggak, probabilitas mesti, ya kan? Jadi, di kuantum itu di level formulasi, jadi belum diukur ya, dua-duanya deterministik. Ini semua state kita jumlahkan. Kalau di pengukuran ini deterministik pasti, ini probabilistik. Nah ini besar sekali hasilnya. Dan pengukuran merusak informasi asli. Karena kalau saya mengukur, saya merusak informasi asli. Contohnya seperti ini, berikutnya. Jadi, nih, namanya Schrödinger cat, mungkin pernah dengar ya. Ini katakan dua orang di luar nih, ini kuantum nih, dalam kuantum. Ini kita mengukur. Ini nggak boleh komunikasi mereka. Ini ada racun sianida, ini foton. Kalau kena ini, maka racun kucingnya mati. Nah, kita supaya jangan mati ya, orangnya ke dalam ya. Orang di dalam ngeliat kucing ini pasti kan, kalau nggak mati dia hidup. Ya, kasihan kucing ya sebenarnya kan ya. Kalau orang di luar, itu kucingnya kadang hidup dan mati. Kan belum diukur. Jelas? Ini orang di luar itu secara kuantum. Kita di, orang di dalam ngeliat pasti kan. Sekarang pertanyaan mana yang benar? Pasti atau probabilitas? Nggak tahu kan jawabannya kan? Bisa benar. Nah, untuk tahu jawabannya harus dilihat. Caranya kotaknya dirusak. Informasinya dirusak. Dibelah kotaknya baru lihat, oh kucing mati ya mati. Hidup, hidup. Jadi pertanyaan berikutnya, kapan dia menjadi pasti? Di level mana dia menjadi pasti? Ini perdebatan sampai sekarang tentang kuantum. Kapan teori kuantum itu menjadi apa? Pasti. Level mana? Dia kan dari tadi jadi apa? Semua state menjadi pasti. Jadi klasik, jadi dari kuantum jadi klasik itu kapan? Katakan seperti ini, bumi ini klasik nih. Kalau saya kecilkan sampai ukuran proton, jadi kuantum kan? Pertanyaannya kapan ukuran itu jadi dari klasik jadi kuantum? Itu belum ada yang bisa jawab. Ya sampai sekarang, mudah-mudahan ada yang bisa jawab di sini nanti dapat Nobel lah. Nih terima Bell. Akibatnya Einstein mengatakan, saya ingin itu bahwa bulan itu ada walaupun saya nggak lihat katanya. Kata si Einstein, Bohr nggak mau kalah, walaupun Bohr nggak bisa buktikan, kata Bohr orang nggak
nggak merasa shock dengan kuantum, orang tuh nggak ngerti kuantum, kata Bohr. Ya mungkin Einstein kesal juga kan. Makanya Einstein buktikan. Einstein katakan begini. Oleh, oke, gini. Sekarang apa nih? Ada paradoks EPR sama ini. Kata Bohr nggak? Gini, misalnya ini namanya entanglement, keterkaitan. Misalnya kata si Einstein ada dua sepatu nih. Dua sepatu kiri dan kanan tentunya kan, dengan sepatu kiri semua. Sekarang nggak ada orang pakai sepatu kiri semua kan. Kalau si apa Budi dapat sepatu kanan, pasti Ani dapat sepatu kiri atau sebaliknya, ya kan? Jadi walaupun dipisahkan sejauh-jauhnya dari kecepatan cahaya, jadi informasi kan paling besar kecepatan cahaya kan, kata Einstein itu mestinya terjadi. Jadi sudah ada informasi yang kita berikan. Kalau sepatu kan kalau nggak kiri kanan kan. Artinya nggak usah saya kasih tahu juga, kita sudah tahu ada informasi yang rahasia kan, iya nggak? Masa kiri-kiri nggak mungkin lah. Kalau nggak kiri ya kanan. Kalau saya terima kiri pasti yang lain terima ke kanan. Itu kata Einstein. Jadi ada hidden variable. Hidden variablenya adalah bahwa informasi sepatu itu kiri dan kanan. Kalau orang kakinya empat itu lain lagi. Nah kata Bohr enggak. Sekarang dia pergi ke spin. Jangan sepatu, sepatu itu besar dan plastik. Kata Bohr, misalnya saya punya entanglement seperti ini, Bell state namanya. Spin atas, spin bawah, up dan down. Juga down dan up. Kalau si Budi dapat up, maka Ani pasti dapat down. Tapi probabilitas itu bisa juga Budi dapat down, Ani dapat up. Jadi masih ada probabilitas kan? Setelah saya dapatkan saya ukur. Walaupun dipisah jauh sekali apa? Sampai ke planet mana yang bisa dalam cahaya kita nyampe. Itu segera kata Bohr. Einstein bilang enggak. Itu karena ada hidden variable tadi. Ada informasi tersembunyi yang ditaruhkan di sini. Kata Bohr enggak. Itu kan sudah di situ dalam kuantum. Contoh yang paling mungkin paling agak sedikit anu ya. Ada dua anak saudara kembar di perut ibunya nih. Ya. Kemudian mereka besar, yang satu jauh ke bulan sana, satu di bumi. Kalau biasanya sudah kembar kan kalau ini sakit, sana tuh merasakan. Segera akan merasakan. Itu karena ada di dalam perutnya ada entanglement, keterkaitan. Seperti itu lah dari kuantum. Tapi ini bukan masalah bayi. Kalau keluar itu spin ya. Contohnya aja ya. Kalau bisa bayi ya bagus sekali. Kata si Bohr, enggak. Ini memang sifat kuantum. Kata Einstein juga, oke, kalau itu kita buktikan. Nah, dengan hidden variable Einstein tadi. Dia buktikan ada oleh John Bell, buktikan tahun 1969 nih. Hidden variable Einstein tadi namanya EPR, E itu dari Einstein, P itu dari apa? Podolsky, R itu Rosen. Einstein, Podolsky, Rosen. Mereka bertiga ada paper di Physical Review D tahun 1935. Kemudian dibuktikan oleh Bell tahun 69. Kalau teori Einstein benar, maka dimulai persamaan ini. Oke. Tapi Anda lihat persamaan ini ya, sedikit hitung aja. Untuk sudut tertentu ternyata ini dilanggar. Artinya ada arah-arah tertentu di mana kuantum yang berlaku. Jadi dunia ini tidak klasik tapi kuantum, apalagi itu bidang kecil. Sampai saat ini Bohr menang. Tapi nanti kita enggak tahu berapa tahun lagi mungkin Einstein yang menang. Teori kan seperti itu kan. Nah, jadi alam semesta itu melanggar hidden variable. Artinya apa? Bahwa terjadi realistik di realisme fisika. Kalau Anda baca di apa? Grand Design tentang realisme ada pasti paham. Realisme dilanggar, kemudian lokalitas dilanggar. Karena ada informasi yang lebih besar di kecepatan cahaya. Itu dari kuantum. Jadi dari kuantum melanggar realisme. Realisme sama lokalitas. Nah, akibatnya apa? Ini aplikasinya, quantum computing. Ini quantum computing sudah dibikin oleh Google. Kalau ada quantum computing, dia menggunakan qubit, itu komputer ini jadi absolut. Jadi, karena dia menggunakan state qubit, bukan bit lagi, qubit itu lebih powerful karena kombinasi linear kan, jadi lebih. Jadi dan satu lagi untuk kirimkan itu menggunakan spin aja, nggak usah pakai menggunakan prosesor lagi, itu lebih powerful. Dan orang sedang bikin di Google tahun 2014 proses 7 qubit, nanti orang akan bikin sampai apa besar sekali. Kalau itu sudah ada itu biasa Amerika yang apa bang ano membuat, Jepang yang bikin, nah di waktu kita. Dan situ-situ itu terjadi. Iya, kalau kita bisa, ini kuantum atau kuantum kan? Dengan yang guna pun nggak tahu gitu kan? Nggak tahu lah benar-benar. Yang tadi itu dicoba oleh Alan Aspect. Nah sekarang teleportasi kuantum. Saya ingin ngirim ini informasi A ini
ya. Saya gunakan entanglement, itu dia akan berpindah ke A di sini, ke tempat C. Jadi seperti teleportasi kan? Seperti di film Star Trek, orang mengirim apa? Kirim apa namanya? Pesan spook ke planet itu, beam up aja udah ada ke sana. Tapi soalnya ini masih spin ya. Kita bisa enggak? Bisa. Kan dia cara kirimnya gimana? Rubah keadaan kita menjadi apa? Partikel kecil-kecil kan, kuantum kan, baru nanti di sana dikumpulkan. Nah, jadi soalnya kok kita udah menjadi kuantum, bersatunya gimana nih? Kedua adalah jika masuk misalnya kata apa? Kadal nih. Bersatu dengan kadal kan? Termasuk kadal jadi. Jadi banyak halnya, tapi oke lah ini menarik ini. Saya yakin kalau ini sudah terjadi ya. Ini contohnya ini saya tahun 2000 kemarin berapa bulan lalu dikirim oleh teman dari luar, mereka bahwa mereka sudah bisa nih teleportasi jarak dari bumi, ada jarak di bumi 1200 km. Tapi apa spin atau foton? Polarisasi foton. Belum foton, belum manusia. Kalau manusia mungkin ya berikutnya. Nah, kita apa dikirim. Jadi kita enggak perlu naik pesawat lagi. Bisa sana. Ya, siapa yang mau coba? Kasih percobaan boleh lah ya. Nah, saya terakhir ya kan, consciousness. Jadi kuantum juga bicara tentang apa fisika kesadaran. Jadi kesadaran itu, orang itu ada di mikrotubules namanya. Itu katanya awalnya adalah semua informasi itu ada di sini. Dikuantumkan. Diintegralkan. Kemudian dimukurnya menggunakan apa? Gravitasi. Karena gravitasi ada di luar semesta kan? Jadi kita bisa sadar itu. Menggunakan gravitasi. Jadi gunakan gravitasi, maka salah satu aja. Kita bisa. Saya punya tiga gambar ini. Itu diintegralkan, kemudian gravitasi, maka kita bisa pilih ini, gambar yang ini, atau yang ini terserah. Ya. Jadi ini teori sedang berkembang. Teori ini sedang berkembang. Ya. Tahun ini, 1999, 1998 oleh Hameroff dan Roger Penrose yang tadi, temannya Hawking tadi, tahun 2014 mereka. Sampai kapan ya kita harus riset lagi nih, ya. Sampai apa ini, apa namanya, indikasi tentang kuantum gravity, ada berapa orang. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Ini sampai latest, perkembangan terakhir ya. Sesi tanya jawab saya buka. Silakan. Satu, Mbak Eni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia. Saya Nadia dari Himpunan Astronom Amatir Jakarta. Nah, saya ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama, mengenai teori awal alam semesta. Itu kan dulunya beranggapan bahwa alam semesta itu statis, sudah selalu ada. Dari yang teori materialisme sama steady state. Terus kemudian Einstein kan tidak meyakinkan itu gitu. Tapi dia malah menambahkan konstanta kosmologi di teorinya dia. Jadi saya mau minta dijelaskan mengenai kesalahan Einstein tersebut. Terus yang pertanyaan yang kedua mengenai travel time ke masa lalu. Tadi yang tentang cost time curve ya kalau nggak salah. Nah, tapi kan ada teori tentang many world interpretation. Itu kan menurut teori and many world interpretation itu kan kita bisa kembali ke masa lalu tapi tidak dalam quantum world yang sama. Nah, dari teori yang cost time curve itu apakah kita bisa kembali ke quantum world yang sama? Kalau bisa pasti kan akan terjadi grandfather paradox gitu. Nah, itu aja. Terima kasih. Oh, maaf tadi namanya siapa Mbak? Nadia. Yang nomor 2, Mas. Selamat malam. Nama saya Fatah. Saya tidak berasal dari jurusan sains, jadi saya tidak bisa mencerna semuanya itu. Yang ingin saya tanyakan tadi kan Prof menjelaskan sebagaimana saya juga sering membaca bahwa ketika kita ada di tempat lain misalnya di luar angkasa dan sebagainya apa waktu itu bisa berubah gitu. Nah, apakah kemudian perubahan waktu itu seiring dengan perubahan biologis kita, misalnya kalau kita ke bulan atau ke planet lain kita tambah tua, kemudian tanda biologisnya berubah atau gimana juga?
Yang kedua adalah ketika kita misalnya ada benda atau apa yang kemudian masuk ke black hole itu akan hilang. Itu hilang kemana atau hancur atau bagaimana, Prof? Gitu. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Satu lagi. Yang belakang. Assalamualaikum, selamat malam. Nama saya Narpati Wisnuari Pradana. Saya mau bertanya hal yang sebenarnya sebelum slide pertama, yaitu tentang postulat Einstein. Sebelum Einstein keluar relativitas khusus, yaitu tentang kecepatan cahaya. Postulatnya Einstein kan adalah cahaya itu selalu tetap diamati oleh siapapun dalam kondisi ini, apapun, kerangka apapun. Pertanyaan saya adalah, kenapa cahaya itu kondisinya, kecepatannya itu selalu konstan diamati dari manapun? Dan sebenarnya seingat saya kan ada yang pernah bilang bahwa kalau nggak salah Maxwell ya, cahaya itu kemungkinan adalah gelombang elektromagnetik karena kecepatannya sama dengan gelombang elektromagnetik. Jadi saya penasaran sebenarnya kecepatan cahaya itu apa dan apakah tidak ada yang bisa melebihi cahaya itu saja. Saya kalau biasa ngasih kuliah apa berdiri ke jawab juga berdiri, nggak duduk nggak enak rasanya, nggak menghormati orang atau biasa nggak enak. Jadi konsepnya kosmologi Mbak Nadia, jadi konsep kosmologi itu Einstein tambahkan. Einstein itu sebenarnya tahu dari teori Einstein alam semesta itu dinamis berkembang ya, tapi Einstein nggak setuju, rasanya salah ini karena dia masih berpikir Newton statik. Maka untuk mengembangi apa dinamika tadi yang berkembang tadi, tambah konsep kosmologi akibatnya statik. Tapi kata Einstein enggak, dinamiknya benar karena diukur dari Hubble. Ya, Hubble itu dinamik. Jadi kata Einstein itu blunder betul bagi saya itu. Bahwa tadinya dinamik sudah benar, saya tambah supaya statik. Dan benarnya dinamik. Nah, sehingga pada saat itu ya, konsep kosmologi itu menjadi apa? Hilang. Karena tapi ternyata sekarang konsep kosmologi itu ditambah lagi. Karena itu merupakan apa? Vakum energi atau dark energy. Jadi vakum energi itu ada terus ada energi. Jadi teori tentang kosmologi ke konstan itu mulainya dari dinamik statik, sekarang berubah arti fisikanya menjadi dark energy. Jadi sampai sekarang orang interpretasikan kosmologi sebagai dark energy sampai sekarang, ya. Tapi apakah dark energy seperti itu? Enggak. Jadi vakum ini tidak betul-betul vakum. Dia harus ada energinya. Contohnya vakum. Semesta ini kan pasti ada ujung sana dan ujung sana kan. Jadi seolah dua kapasitor. Anda masih ingat kapasitor? Isinya adalah listrik kapasitor. Ini isinya apa? Vakum energi, yaitu konsep kosmologi. Seperti itu ya. Itu satu. Kemudian mengenai apa? Travel time ke masa lalu ya. Ya. Travel time masa lalu itu ada banyak cara sebenarnya. Selain relativitas umum tadi kita lewat wormhole, juga dengan relativitas khusus juga bisa kita bisa kembali ke masa lalu karena akibat sebab akhirnya bisa berubah kalau kita pergi ya. Kita pergi dengan kecepatan besar. Kan tadi kan, orang yang kita biasa sini 10-20 tahun, maka orang dengan kecepatan tinggi cuma 5 tahun. Itu kan artinya kita kembali ke, jadi 5 tahun kita bisa ke masa depan kan? Ya kan? Jadi 5 tahun sama dengan 20 tahun. Misalnya kita lihat 100 tahun lagi nih. Saya nggak perlu menjadi 100 tahun lagi, tapi menggunakan kecepatan dengan kecepatan besar sekali, saya bisa cuma waktu 5 tahun nggak bisa. Jadi kita melihat masa depannya. Atau saya pencatatannya travel time ke masa lalu ya. Apa ya pertanyaannya jelas? Tapi kan ada teori tentang many world. Okay. Nah ini. Jadi saya ingin cerita. Waktu di Kyoto itu ada paper dari physical review D ya, dari Hugh Hefer, dia mengatakan kita bisa kembali ke masa lalu. Kemudian dia ini bersama dengan Profesor, ada satu orang dia katakan bahwa kita bisa kembali masa lalu. Tapi kan waktu itu Prof. Jukawa nanya, saya ingat betul, kalau Anda kembali masa lalu nih, Anda bunuh orang tua Anda di masa lalu, Anda sekarang ada nggak? Itu kan? Nah, kata Profesor itu, dia bilang nggak masalah, karena alam semesta ini kan bukan satu, banyak, paralel. Kok mini world
tadi interpretation tadi itu dari solusi apa? Solusi ini ya, Will the Wind, sama Will the Wind. Super mini apa mini super mini apa universe. Jadi saya kembali ke alam semesta yang lain. History saya di alam semesta itu udah hilang. Tapi sekarang masih ada kan? Jadi kita punya kembaran tempat lain nih sebenarnya. Di teori tersebut ya. Kemudian enggak usah orang tua lah, terlalu sulit. Saya bom nih, bom, saya kembali ke masa lalu, saya nabrak bom saya tadi. Gimana meledak kah? Ya kan? Kalau dia meledak kan enggak bisa kembali masa lalu kan? Kalau dia nabrak, dia kembali masa lalu, kalau dia enggak nabrak, artinya tidak kembali masa lalu kan? Kata Novikov, Profesor Novikov katakan enggak apa-apa, bisa, tapi dia cuma geser. Ada pertanyaan lagi, enggak usah jauh-jauh gini. Saya kembali ke masa lalu, ke saya ke kakek nenek saya dulu namanya Nabi Adam kan? Saya bilang ke nenek saya, kamu jangan makan buah itu supaya kita di surga. Bisa enggak? Ternyata enggak, Jan. Kalau ada mau ke sana ada aja yang menyebabkan Anda tersandung dan segala macam sehingga enggak akan ketemu. Itu teori dia. Jadi ada maksud free will di sini. Mana yang benar? Ya kita enggak tahu, lihat aja kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita kembali ke masa lalu, kita kembali ke alam semesta yang lain. Bukan yang saya ini, yang lain. Jadi story kita di situ hilang. Jadi alam semesta ini banyak sekali paralel. Jadi kita tinggal mikirnya dia. Jadi nanti ada namanya apa? Kalau sekarang kan lingkungan kan, kita bisa merusak lingkungan, nanti kita juga bisa merusak space time. Jadi kalau orang kembali ke masa lalu itu space time-nya rusak tuh. Iya kan? Jadi kita menghancurkan space time. Makanya di film-film fiksi mungkin yang dulu itu juga dari Prof. Novikov tadi. Dan ini ditulis dalam physical reality, maksudnya ilmiah. Ya, mungkinnya nggak ada, belum ada. Bukan tadi, belum ada. Jadi kembali ke masa lalu, dirusak di situ, hancurlah space time. Satu lagi, kembali lagi kemana-mana. Jadi orang yang pergi kemana-mana itu merusak space time dia. Ya kan? Atau space time hancur semua. Nanti ya kolaps semua kan. Space time nggak ada lagi. Itu mungkin jawab ya. Berikutnya. Ke Mas Fatah ya. Itu tentang apa? Belum waktu waktu biologis. Nah, di sini menarik nih. Kan saya biasanya hidup sehari semalam kan 24 jam nih. Ya, sehari semalam. Kalau sepertinya waktu saya melambat, saya gimana ikutnya? Mungkin saat awal, kalau misalnya kita pergi ke negara-negara ini, kita sekarang apa musimnya itu ya, musim panas sama apa musim kering sama musim hujan. Ya kan? Kita pergi ke empat musim. Pertama kan kita sesuaikan kan? 800 tahun kita juga sesuaikan. Itu juga sama. Kalau saya biasanya 24 jam, ternyata 24 jam saya itu sama dengan 48 jam, maka pertama saya akan bingung, tapi lama-lama saya sesuai biologi saya. Waktu biologis ya. Jadi saya akan hidup seperti itu. Apa boleh buat kan? Karena saya lihatnya seperti itu semua kan. Jadi tidak akan apa namanya? Tidak akan kita tuanya nanti kita akan sesuai dengan waktu biologis itu. Jadi kalau tambah 1 jam, 1 harinya 24 jam, kalau sih 48 jam baru tambah 1 hari bagi kita. Biologis kita, kita ini paling hebat menyesuaikan diri manusia ini. Otak itu paling adaptif. Coba, saya ngeliat seperti ini, saya ngeliat berapa orang yang saya kenal aja, saya nggak ngeliat begitu. Saya lihat ini aja, saya tergambar, oh teman saya ini. Coba kalau kita nggak adaptif, musik gini kan, oh baru gitu kan. Coba Anda ngeliat agak terbalik lagi. Orang Jepang itu dia tidak pakai apa huruf alfabet. Kalau kita kan makan tuh M-A-K-A-N. M itu apa artinya? Nggak ada. Tapi orang Jepang tuh nggak ada artinya. Mereka pakai kanji, itu simbol. Terus river, kawa itu tiga seperti ini. Oh, dia tahu tuh. Walaupun dia lihat, nggak bisa baca. Oh, itu fine. Kita perlu baca. Jadi orang dari apa waktu itu dari Tiongkok sama dari Jepang itu mereka nggak bisa ngomong. Tapi dia nulis saja. Karena bacanya beda. Satu on-yomi, satu kun-yomi. Jadi walaupun mereka nggak bisa baca, tapi mereka ngerti dari simbol itu. Jadi bahasa mereka adalah simbol. Kalau kita kan alfabet, A itu artinya nggak ada kan, kecuali A nilai A gitu kan. Jadi ada seperti itu, ya. Nah, kemudian jika benda masuk ke black hole, apa yang terjadi? Black hole itu dapat namanya apa? No-Hertz theorem. Jadi black hole-nya yang tiga yang kita ketahui. Dia punya massa, punya spin, satu lagi punya muatan. Dalamnya apa orang nggak tahu. Jadi cuma tiga itu aja diketahui. Kalau saya kan banyak, kita banyak. Ada rambut, telinga, segala macam kan. Black hole cuma tiga itu. Jadi black hole yang kita ketahui tentang black hole cuma tiga. Makanya orang ingin tahu bagaimana black hole itu di dalamnya. Orang gunakan holografi di ruang. Ini black hole 5 dimensi nih. Maka di holografinya ruang 4 dimensi. Seolah sama kan?
di empat dimensi kita bisa bekerja, kita bisa ngitung segala macam. Kita kembalikan lagi ke situ. Saya bisa ngatur black hole, bisa. Saya masukkan energi, saya lemparkan, apa namanya, dia berubah itu. Dulu ada masa saya bilang gini, Pak, kalau saya ikat badan saya masuk black hole nih, kemudian ada tarik ya, keluar lagi kan? Enggak bisa, kenapa? Kita masuk space-time-nya beda. Di sini time-like, itu adalah time-like itu adalah ukuran waktu kita seperti ini, benda bermassa. Pada masuk kita black hole, itu namanya space-like. Di mana sebab akibat sudah enggak ada lagi. Karena sebab akibat enggak ada lagi, kita kembali balik kan? Kalau kita balik, artinya apa? Kita pergi ke sebab. Jadi kita enggak bisa balik lagi. Jadi kalau sudah masuk ke black hole, akan jatuh ke singular. Talinya benar putus. Karena daya tarik black hole itu sangat amat sedikit berdekat kita berhingga. Gak bisa, pakai pasti akan putus. Setarik sekuat apapun, selesai. Gak ada apa-apa. Karena dia energi jauh sangat besar sekali. Ya seperti itu ya. Itu black hole. Kemudian mengenai kecepatannya, kosan gelombang EM. Gelombang EM itu cahaya, apa? Gelombang elektromagnetik itu cahaya, foton. Gelombang elektromagnetik sama dengan cahaya, foton. Kecepatannya adalah kecepatan cahaya. Ada gak benda lebih besar itu? Ada. Namanya partikel fototik, namanya tahyon. Tapi tahyon ini masa diamnya imajiner. Kalau foton masa diamnya nol, makanya foton nggak pernah berhenti. Karena dia berhenti masa diamnya nol kan? Dari lulusan ini aja M sama dengan M0 dibagi akar 1 minus V per C kuadrat. Kalau V nya sama dengan C kan M0 dibagi 0 kan? Ya, maka M0 nya harus 0 supaya ada berhingga kan? Dia bergerak. Kalau misalnya tahyon, V nya besar dari cahaya, maka waktu masanya imajiner atau masa diamnya negatif, masa yang kuadrat. Kalau sebab itu tahyon nggak pernah diam. Orang cari, tapi sampai sekarang belum ketemu. Kalau kita ketemu tahyon, kita bikin pesawat dari tahyon, maka cepatnya kita lebih besar dari cahaya, dan kita akan bisa kemana-mana itu. Tapi sampai sekarang partikel tahyonnya belum ketemu. Namanya partikel hipotetik tahyon. Yes. Selamat malam, Prof. Saya Hansi Naga, saya dari orang awam juga. Dari Jakarta. Oh, pertanyaan saya adalah, alam semesta ini ada dua hukum yang mengatur. Yang makronya itu relativitas, sedangkan yang mikronya adalah kuantum. Tetapi sampai dua hal itu adalah dua hal yang sangat berbeda sampai sekarang. Nah, kuantum itu telah bisa menggabungkan tiga interaksi dasar di alam semesta. Sedangkan yang satu lagi gravitasi itu sangat susah. Menurut Prof, itu kuantum gravity yang menjadi teori overprinting itu seperti apa sih sebenarnya? Apakah sampai sekarang sudah bisa digabung untuk membentuk teori overprinting itu atau tidak? Kemudian pertanyaan kedua. Kasih kesempatan. Oh iya. Oke, selesai. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Adi. Saya mau bertanya saja sih. Kalau teori yang baik itu kan teori yang bisa memprediksi. Saya bertanya, kalau teorinya Einstein itu bisa memprediksi apa yang sudah Einstein sendiri prediksi? Lebih spesifik lagi tentang skenario alam semesta. Kalau tadi dikatakan alam semesta mengembang itu kan, kita bisa menarik suatu interpretasi, ada awal dan ada akhir. Ya, kalau sederhananya pertanyaan populernya, kiamat versi Einstein itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Sama ini pertanyaan terakhir sesi Science Underground. Siapa? Mas. Selamat malam, saya Dimas. Saya mau tanya tentang, ini lebih ke kondisi yang hipotetikal, tentang gravitasi. Jadi gini, kalau misalkan kita ada di dalam lift lantai 20, lift itu putus, kita jatuh, pasti mati. Lalu, kalau kasusnya agak di break sedikit, saat lift itu jatuh, dan saat 1 meter sebelum dia menyentuh tanah, kita lompat. Apa yang akan terjadi ke kita? Anggaplah liftnya terbuat dari kaca, jadi kita bisa lihat itu udah deket nih, kita lompat. Dan, itu aja sih. Terima kasih. Nah, kalau pertanyaannya kurang, saya jawab ini karena saya lupa ya ini ya. Tanya ulangi aja pertanyaannya ya. Tentang makro dan mikro theory of everything. Ini menarik. Di theory of everything itulah adalah, jadi di teori medan kuantum ini, tiga gaya saya bisa. Strong, weak, sampai elektromagnetik. Gravitasi itu nggak bisa. Orang gabungkan dengan teori apa
kuantisasi biasa itu menimbulkan non-renormalizable namanya, tak berhingga. Dia gunakan teori string. Kita kembangkan teori super string, bisa menggabungkan itu. Cuma sayangnya, nggak fenomenologi yang dia prediksi, sampai sekarang praktikannya nggak ketemu-ketemu. Jadi orang, saya termasuk pengembang teori super string itu, salah satu. Saya punya kuliah, bahan kuliah itu. Jadi sampai sekarang, orang nggak mundur-mundur teratur kan? Nah orang berikutnya adalah menggunakan teori Wheeler-DeWitt equation. Itu yang ditanyakan Mbak Nadia tadi. Itu mini spurses. Jadi dekuantisasi dengan mini spurses. Itu juga nggak bisa, karena apa? Karena mini spurses itu sifatnya, itu kan ada constraint. Jadi constraint persamaan Wheeler-DeWitt sendiri adalah constraint. Tidak ada dinamika. Nggak bisa juga. Nah terakhir, loop quantum gravity. Jadi yang dekuantisasi ini, kuantisasi bukan space-time. Bukan apa, bukan kurs, tapi langsung space time sendiri, kuanta space time. Jadi kalau kuanta space time saya kuantisasi order berapa? Order Planck namanya, 10^-35 meter, kalau waktu 10^-3 second. Jadi kuantisasi itu sampai sekarang ada teorinya, kita bisa prediksi, tapi eksperimennya belum ada. Itu salah satu yang mengembangkan masalah saya di terus itu. Ya sampai sekarang kita punya publikasi paper dengan Carl Lovely, dengan Ceramica, ya. Banyak prediksi, tapi makin lama ya biasalah, nggak ada eksperimen. Biasanya teori kalau nggak ada eksperimen kan lama-lama orang kesel. Ya nggak bersemangat kan. Orang ingin cari yang ada eksperimen, bisa membenarkan itu ya. Kemudian berikutnya tentang skenario alam semesta. Apa yang terjadi skenario alam semesta ini? Jadi dari Einstein prediksinya, Mbak, ada yang tadi saya katakan tadi mengenai apa? Ini prediksi Einstein mengenai Mercury, satu. Kemudian berikutnya mengenai apa? Cahaya, bengkung cahaya, dua. Kemudian mengenai apa? Awal semesta, alam ada awal, ada Big Bang, ada apa tadi? CMB, Cosmic Microwave Background Radiation yang gambar tadi, ada. Kemudian, bahwa alam semesta ini tidak statik, dinamik, bisa. Sampai sekarang berkembang, adanya black hole, itu walaupun teori apa, Stephen Hawking sama Penrose, tapi dari itu berdasarkan teori Einstein, ya. Dia ada yang diprediksi, dan prediksi itu bukan sekali, itu large scale structure itu, bukan skala kecil, large scale structure, ya. Dan itu sangat fenomenal menurut saya. Gelombang gravitasi malah ada kan, tadi prediksi itu 100 tahun kemudian baru terjadi itu. Ada kan, sudah dapat Nobel orangnya, ya kan. Berikutnya, prediksi berikutnya kita lihat aja seperti apa, ya. Kemudian mengenai Pak Dimas, kita lift jatuh. Karena kita mau, nah ini theory Newton itu predictable, maksudnya apa, kalau saya tahu state-nya, ya, maka dia adalah deterministik. State itu apa? Momentumnya saya tahu, kemudian apa? Posisi saya tahu. Dia predictable untuk kalian jatuh 1 meter, kok ada yang loncat? Ada bisa celaka di situ. Saya nggak tahu mati atau nggak, itu urusan lain, kan? Bisa juga setengah mati, kan? Tapi akan celaka, itu predictable. Misalnya, ada orang ngebut naik motor, ya kan? Anak muda itu. Satu saat dia akan ketabrak. Aneh nggak? Aneh. Ya, predictable kan? Karena begitu. Nah, kalau kuantum, itu ada probabilitas. Berapa kejadiannya? Ya. Tadi, saya anukan ada mobil, kalau dia energi potensialnya lebih kecil daripada energi dari mobil, kalau di klasik pasti nggak akan terlewat. Kuantum ada, namanya quantum tunneling. Itu kalau kuantum. Nah, kalau itu, predictability di kuantum apa? Pakai probabilitas, berapa persen. Ya ada, berapa persen, dia tidak. Tapi kalau lift, udah klasik tuh, jangan coba aja, Pak. Kalau itu saya kuantum lah, mudah-mudahan logika saya nggak celaka. Enggak, ya. Ya kan, jangan, maksudnya jangan menentang gitu loh, ya. Relativitas jadi itu. Nah sekarang, dulu namanya Pierre Laplace, itu waktu abad ke 17 atau 18, dia mengatakan alam semesta ini seperti mesin. Kalau saya tahu semua kondisi awal, maka saya bisa prediksi alam semesta di mana. Jadi dia menganggap seperti Tuhan itu adalah material. Tuhan itu ada di, bisa diukur. Ya kan? Jadi Tuhan itu bisa, Tuhan itu punya koordinat, punya energi, punya waktu. Ya. Sehingga René Descartes mengatakan, jika Tuhan itu berkuasa, bisa nggak dia menciptakan batu yang dia tidak kuasa mengangkatnya? Itu kan namanya, ya kan? Pernah dengar itu kan? Cogito ergo sum. Saya dulu kagum dengan perkataan itu, tapi lama-lama, ini materialis namanya. Kenapa?
Coba Tuhan tuh digambarkan seperti orang atau apapun ngangkat batu. Dia kan seperti itu kan. Kok beda Tuhan materialis? Dia punya koordinat nih. Kok dia punya koordinat dimanapun dia berada? Saya nggak perlu apapun, saya pergi ke Tuhannya, saya langsung minta masuk surga saya. Untuk apa kita kerja? Untuk apa kita ini? Tapi kan Tuhan tidak materialis kan? Kalau dia materialis, saya nggak mau Tuhan seperti itu. Karena bagi saya ini keyakinan lainnya. Kalau dia tidak materialis, saya nggak mau dia seperti itu, karena dia terbatas. Jelas kan? Ya. Itu makanya saya tadinya saya kagum dengan si siapa? René Descartes, jadinya wah ini nggak seperti itu. Tapi ini bisa berdebat ya, tergantung orang, keyakinan orang ya. Ini keyakinan pribadi lebih banyak ya. Jadi tidak bisa anu lah, jangan terlalu dianukan. Urusan orang aja. Kalau orang dia mau sadar material, urusan dia lah. Saya punya teman dulu, namanya Neil Amen. Ya. Saya dia waktu visi profesor di Australia, EMU. Dia ateis. Kalau udah ngomong kayak gini, sampai batas saya, udahlah kita gak usah ngomong ini, kita makan ya mending. Ya udahlah, kayak gitu ya. Masing-masing gak ada. Tapi bayar masing-masing. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis, sekarang sudah jam 9 lewat 10 menit. Dan sekalian berarti acara Science Underground yang sudah kelima pertemuan ini kita akhiri juga di sini. Di sini ada orang-orang yang saya tahu 5 kali datang ke 5 sesi, saya apresiasi kalian. Kita sama-sama cinta hal-hal seperti ini, sains. Saya harap diskusi kita soal sains, walaupun kelas-kelas Science Underground ini berhenti, kita diskusi jangan berhenti. Kita bisa ketemu di tempat-tempat lain, entah itu di dunia nyata maupun dunia maya. Kita ketemu, kita ngobrol sains. Kita komen-komenan di medsos, kita ngobrol sains. Pengen tahu apa? Beli bukunya. Tahun ini KPG akan terbitkan buku-buku sains populer lain yang lebih banyak. Ini bocoran aja ya buat kalian. Science Masters mau saya cetak ulang. Jared Diamond ada buku baru, ada lagi buku-buku lain, mungkin Dawkins ada lagi, fisika juga ada lagi. Kita nggak akan berhenti di sini, kita akan terus sebarkan sains untuk Indonesia.